Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa, sebelum kalian nonton, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Tis, jangan lupa like, comment, and share ya ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama video aku. Oke, jadi hari ini itu aku mau bikin video lagi karena udah lama banget nggak bikin video. Aduh, keringetan guys. Udah lama banget kan gak bikin video. Kak Ica bikin video lagi dong. Kak Ica bikin video lagi dong tentang Helwa. Oke, jadi hari ini aku mau bikin video lagi tentang Helwa. Karena udah lama banget gak bikin video tentang Helwa. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nanyakan, Kak Ica apakah masih menggunakan Helwa? Jawabannya masih sampai detik ini. Terus ada yang tanya, Kak Ica mukanya gimana sih kalau nggak pakai filter atau nggak pakai apalah. Jadi gini, aku itu semenjak pakai Helwa nggak pernah lagi dandan, nggak pernah lagi pakai BB cream yang gitu-gitu. Maksudnya tuh dari luar ya, aku tuh cuman pakai BB cream dari Helwa. Aku tuh jarang banget dandan, pakai lipstick aja udah nggak tau kenapa udah jarang banget sekarang, kecuali kalau memang mau keluar. Nah, jadi hari ini itu aku kan beberapa hari yang lalu itu BB creamku habis. Jadi aku baru order lagi sekarang tuh. Lihat muka aku belum pakai BB cream. Nih yang tanya, Kak Ica bekas jerawat lama ya? Iya, ini bekas jerawat tuh. Aku tuh kalau mens tetap muncul juga jerawatnya gitu. Jadi tetap muncul jerawatnya ya. Jadi kalau menurut aku, kalau yang masih muncul jerawat itu ya masih bagus-bagus aja. Jadi hari ini itu aku baru kedatangan BB cream. BB cream by Helwa Beauty Care. Tuh kalian bisa lihat kan, tuh. Nah, yang aku herannya ini nggak tahu kenapa, nggak tahu ya, ini nih kayaknya formula baru seperti judul aku, BB cream baru. Kayaknya formula baru, tapi nggak tahu apakah ada yang sama. Tuh, baunya itu seperti bau leci, tau nggak? Seperti bau leci, dan BB creamnya ini lebih encer dibandingkan BB cream sebelumnya. Aku nggak tahu apakah ini formula baru ataukah aku baru pertama kali pakai. Kalian komen di bawah ya kalau kalian pernah nemuin BB cream yang sama kayak gini. Tapi aku baru pertama kali coba. Maksudnya baru pertama kali nemuin, dan ini aku baru pertama kali coba dapetin BB cream yang kayak gini. Dari segi tekstur nih, kita cobain ya teksturnya. Tuh, teksturnya. Jadi dia tuh, aduh, kebanyakan guys, mubazir, sayang, mehong. Tuh, jadi teksturnya itu lembut banget. Kalau yang BB cream yang lama tuh kan agak sedikit kasar, tapi yang ini BB creamnya agak sedikit lembut tuh. Nah, jadi aku mau langsung aja ke kalian, mau aku review, aku cobain gimana sih kalau diaplikasiin ke muka. Oke, jadi langsung aja. Seperti biasa, sebelum kita menggunakan BB cream, kita pakai tonernya dulu. Keringetan, nggak tahu kenapa aku tuh sering banget keringetan akhir-akhir ini. Kita langsung aja pakai tonernya ya. Nih tonernya. Nih ya. Tonernya aku masukin sini supaya hemat. Tuh. Tap 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 aja. Tap 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 tap. Tap 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 tap. Jadi selama ini, jadi kalau kemarin itu kan banyak yang tanya, Kak Ica kenapa sih muka aku merah setelah pakai ini BB, pakai Helwa. Bisa jadi ya, aku baru tahu juga kalau kita pakai set kayak gitu tuh muka kita tuh malah merah. Jadi cuma ditap tap tap tapnya pelan-pelan aja, tap 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 gitu. Jadi pemakaian yang benar katanya gitu. Nah, jadi sudah selesai ditap tap tap. Aku sekarang nggak pakai apa-apa, jadi cuma pakai si toner ini doang tuh. Nah, sudah ditap. Selesai ditap, jadi kita keringkan dulu. Kita diamkan beberapa menit sampai ini mengering. Tapi ini kalau kita tap, mengeringnya itu cepat, cepat banget. Nggak tahu kenapa kalau kita tap itu mengeringnya malah jauh lebih cepat tuh. Ini aku mulus. Nah, oke.
sekitar 2 menit, 3 menitan lah ya. Nah, terus sambil itu aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang menanyakan Kak Ica, kenapa ya mukaku suka merah kalau pakai Helwa. Pertama, bisa jadi memakai krim malam yang berlebihan. Terus yang kedua, bisa jadi kepake skin tonernya berlebihan. Skin toner itu dipakai seminggu 3 kali ya, bukan setiap hari. Kalau aku dulu setiap hari tapi memang salah, tapi kalau yang benar itu seminggu 3 kali, guys. Nah, jadi langsung aja, ini udah cukup kering. Tara. Aku akan pakein ke muka. Jadi ini baru banget datang dan isinya wow, penuh sekali, guys. Tuh. Aku 2 harian ya enggak pakein. 3 harian kayaknya enggak pakai BB cream. Ya alhamdulillah kena sinar matahari, aku babat aja langsung. Alhamdulillah tuh. Aku taruh aja di sini. Baunya enak banget yang ini, enggak tahu ini formula baru apakah ini formula lama. Aku enggak tahu ya, ini formula baru kayaknya. Tapi kalau memang ini formula lama, tolong dong komen di bawah, atau aku yang enggak tahu ya, atau aku yang katrok baru tahu dia ada leci kayak gini tuh. Udah, kita ulaskan ke dua tangan. Tuh, bisa dilihat. Oh, dia lebih itu, guys, lebih. Wow. Dia lebih meresapnya lebih cepat dan lebih enak mengaplikasikannya. Wow. Tuh. Perasaan aku aja ya, yang ini BB creamnya lebih putih loh dibandingkan BB cream sebelumnya. Kayaknya perasaan aku aja atau emang bener? Coba komen di bawah. Ya gak sih? Kayak lebih, kan kayak lebih putih gitu, dan aku pakainya tuh sedikit banget loh. Tuh. Kalian bisa lihat kan muka aku sebelum itu sama sesudahnya tuh. Nah, jadi buat kalian yang mau cobain, kayaknya ini BB cream bagus deh yang baru. Maksudnya tuh gak tahu ya ini baru ataukah formula lama aku baru dapat, aku nggak tahu. Kalian komen di bawah. Tapi ini menurut aku lebih bagus sih tuh. Ini lebih bagus dibandingkan yang kemarin ya. Nggak tahu kenapa. Menurut aku, kalau memang menurut kalian kemarin lebih bagus ya nggak ada masalah. Tapi menurut aku kayaknya ini lebih bagus dibandingkan kemarin tuh. Dia kayak lebih kayak lebih bersih gitu dibandingkan yang kemarin. Bukan lebih bersih sih, lebih putih lebih tepatnya. Kayak lebih putih. Padahal makainya itu cuma sedikit banget tuh. Ya gak sih? Atau cuma perasaan aku aja? Tapi bener loh, kayak lebih putih aja, kayak dan lebih lengket, cepet diserapnya sama si kulit kita. Nah gitu. Jadi menurut aku si BB cream yang baru ini dia bagus sih dibandingkan yang sebelumnya. Atau mereka formula baru, aku gak tahu. Komen di bawah. Aku juga belum nanya sama owner yang aku pesan. Jadi ownernya belinya di mana? Lihat di kolom komentar, aku belinya di Nabil Abdurrahman. Oke, seperti biasa, mungkin itu aja sih penjelasan dari aku. Jadi ada beberapa penjelasan dari aku yang pertama tadi. Kalian harus tahu kenapa muka kalian memerah. Kedua, aku mau review doang sih ini BB cream baru. Karena BB cream kan aku udah biasa pakai. Jadi BB cream baru ini menurut aku lebih bagus sih dibandingkan BB cream yang sebelumnya. Kalau emang ini formula baru, kalau emang ini formula lama, gak tahu deh, perasaan aku agak lebih encer ya. Tapi gak tahu, coba komen di bawah. Atau perasaan aku aja atau emang ini formula baru, nggak tahu, coba komen di bawah. Tapi menurut aku ini bagus banget. BB cream sih sebelumnya bukan nggak bagus, sebelumnya itu bagus, dan ini menurut aku nambah bagus banget karena lebih menyerap di muka dan lebih putih menurut aku. Nah, jadi yang tanya Kak Ica muka sama tangan beda tuh, sama dong, gimana caranya? Ya udah pakai hand body biasa aja kalau aku, karena aku belum nge-review ya hand bodynya si Helwa karena belum ada duitnya, guys. Oke, itu aja mungkin dari aku. Jangan lupa di subscribe, di like, di comment, and di share ya. Dadah.